ditarikkan calon investor untuk recycling, entah itu untuk plastik atau itu untuk karton atau itu untuk kaleng. Kita kan hanya ngepres saja, ngepres dari apa sampah yang ada dipres supaya keluar airnya bisa kering, nanti dipotong-potong, kita bicara biomasa. Jadi itu tahapnya ada yang dimulai awal 2024, ada yang 2025. Sehingga tidak akan terjadi lagi numpuk maupun dipres kan lebih sampel gitu, karena kering. Kan presti juga cukup beli dari sini, Surabaya, nggak usah ekspor, gitu, import. Gitu. Nah proses itu kan baru 2024. Nah sekarang ini peralihan kita nyiapkan untuk itu. Gitu. Biasanya kan kalau di sini tapi ditutup, ya udah nyari tempat lain. Biasanya memang anu ya, buang di sini ya berarti. Iya, ya. Sebelum sini udah berapa hari nih sampah numpuknya kalau dari sini? Baru satu hari. Terus rencana gimana ini? Mau nyari tempat pembuangan yang lain. Tahu sebabnya kenapa ditutup ini? Kurang tahu kami, tapi kalau pendapat saya mungkin karena di tengah kota jadi mungkin baunya mengganggu, ditutup. Tidak tahu ya kalau TPA Piyungan ditutup itu. Kalau TPA Piyungan belum tahu gitu. Ya. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.